Pertama kali saya mengenal perusahaan Asiana Agri itu di tahun 2011 ketika saya setelah lulus SMA, perusahaan Asiana Agri memberikan tawaran beasiswa di perguruan tinggi di Institut Yogyakarta. Saya kuliah di Jogja selama 3,5 tahun. Setelah lulus dari kuliah, saya langsung mengikuti program Asiana Agri, yaitu di mana program training kita di TC Pekanbaru, lulus dan langsung penempatan sebagai staf di perusahaan Asiana Agri. Ambling 2, tiga. Pertama kali saya ditempatkan di Jambi sebagai asisten bibitan di Kebun Tungkal Ulu. Kesulitan saya pertama kali kerja di perusahaan Asiana Agri ini sebagai asisten, yaitu bagaimana saya mengenal lapangan, saya mengenal orang-orang ataupun sumber daya manusia yang ada dengan background dan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi strategi kita sebagai asisten, bagaimana kita menghadapi karyawan-karyawan yang baru kita kenal juga, bagaimana saya memberikan rasa kepercayaan terhadap mereka sehingga kita bisa memberikan instruksi pekerjaan dan mereka bisa menjalankannya dengan baik. Kalau untuk interaksi sesama teman kerja, asik sih di Tungkal Ulu, karena kita selalu berpikiran positif, gimana kita selalu ada waktu bersama setiap habis rapat, ataupun setiap ada kegiatan-kegiatan, contoh ada staf yang ulang tahun, kita selalu memberikan waktu untuk melakukan aktivitas kumpul bersama untuk makan-makan. Saya menyalurkan hobi saya untuk foto-foto biasanya setelah rapat sore, ataupun di hari-hari libur, ketika saya punya waktu bersama teman-teman juga saya ajak. Pandangan dari pimpinan setempat tentang hobi saya tidak ada larangan sih, selagi hobi yang saya jalankan tidak mengganggu kerjaan utama saya sebagai asisten agri. Kalau dari teman-teman, mereka sangat senang tuh ketika ada event-event ataupun sedang kumpul-kumpul, pasti mana-mana nih Pak Rudi, putu dulu. Jadi hobi saya di kebun ini tidak hanya berguna untuk saya, tapi berguna juga untuk teman-teman, kemudian untuk karyawan, karena kami selalu merekam dan mengabadikan momen-momen bersama.